Ayo, mau ber Ntar sambil saya lihat satu-satu. Assalamualaikum, Pak. Ya, Pak Iksan Padi, oke. Assalamualaikum, Pak Ganjar. Mas, siapa? Rahma Alam Yarso. Saya Pak Ganjar. Pak Mas. Ini apa ini? Mas, siapa ini? Sudadi Jamari. Dari Boyolali. Nggih, Boyolali ya, sing penting ora kelalen. Bu Wuryani. Ini siapa ini? Hang Haryanto ya? Hang Haryanto dari Kudus, Pak. Ya, Kudus ning ora ubah-ubah ini foto tok kita ya. Atau cuman penampakan ya? Ada, tadi sudah rawuh beliau, sudah rawuh. Mas Ko, kena enak fotone ya, Mbak Desi Magelang. Oke. Mas Leles. Wonogiri. Ini raine ora ketok ya sampean saka kameramu yang samping e. Kameranya Pak Leles di depan. Ya, anu dihadapi nang nggone anu raine. Mas Ali, Mas Priagung, Bu Solihah. Pak Yuliani Soni. Siapa ini Mbak Lutfi Ekasari? Dari Batang. Dari mana? Batang. Batang apa Batam? Batang, Batang. Batang. Batang ya, pakai am ya? Pakai. Batang. Batang. Pak Alam Fadil siapa ini? Pak Alam Fadil ya, betul ya? Ya, Mas Ragil. Paragil, ye. Siapa lagi Mas Bodik? Waduh, jenenge Bodik. Mas Bodik dari Temanggung. Temanggung. Ini sing klambi abang orangnya jenenge ya, itu Asus itu aneh. Mas Asus. Kenapa jeneng ya, ana jeneng. Saya rasa tak ajari. Aku jane ora iso. Ah, channel bakso. Ini Pak Soni. Ya, Mas Danang. Mas Danang Purworejo ya? Oke. Danang Boyolali. Oh, Boyolali ya. Wis pindah berarti ya, wis. Mas Supri, Mas Agus, Pak Hartono, Pak Sudaryono, ini gambarnya cilik banget ya. Pak Sudaryatmo. Dari Wonogiri, Pak Daryatmo. Nggak ngono tulisannya. Ye. Pak Bakat, ya. Pak Bakat Wonogiri. Wonogiri kabeh to. Pak Eris. Pak Eris, Pak Daryatmo, Pak Joris, Pak Muhammad Beni, Pak Beni Setiawan, Pak Harno, Mbak Nurul, Mbak Nurul malah nang San Francisco, ngeri banget sih. Mbak Nurul Kendal. Wah, tak kira San Francisco ya, wih, gambarnya kan, wih. Kertek. Pak Fatoni Tamsis. Kudus. Kudus, nge. Lagi malah opung ya, Pak Nurul, dikai jeneng, wih. Pak Pardi. Pak Hendi. Ya, ya Pak Hendarji, halo. Ya. Semarang, Pak Won Semar. Sehat ya. Pak Amar Said. Magelang. Magelang. Pak Markum, Pak. Boyolali. Ya. Sama nu apal KB ya Mas Yuk. Amal. Kami cocok jadi Pak Cari misal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alpasiran. Semarang, Kabupaten Semarang. Kabupaten Pak Wahidi, Boyolali, Pak Imam Bukhari, yeah. Pak Puri Gede itu, Pak Puri Gede Semarang, Candi ya. Candi Baru,
Ini Bu Tumini apa Pak Tumini? Bu Tumini ke Bumen. Men. Ini yang asu juga enggak ada namanya. Bu Ajeng Dapa. Ye, Bu Ajeng gobong. Dapa dopo? Dapa. Enggak apa-apa maksudnya Dapa itu enggak apa-apa. Ye, ye. Pak Abdul. Sopo iki? Pak Abdul. Ye. Oh, ini ganti kabeh pisan. Oh, surat kedua, nggih. Sopo ne? Pak Anif Punto, Pak Wahyu Triyono, Mas Edi, Pak Rohman, Pak Rayono, Bu Setyo Edining, Pak Adam, Kendal, Mas Eko, Supri Yusman, Pati, Pati, Mbak Endang, Wonogiri, Wonogiri, Nila Baria, wah jenengnya apik banget sih. Ya, Nila Baria, Reni Dewayani, mengketok irunge tok. Ye. Kamera lah mboten Ibu lah, ora kebeten ketok Ibu. Mubikum. Tadi Pak Mars sudah Mbak Sri Wahyuni, Pak Toto. Pak Toto Supri. Ye, Pak Toto. Ye, Pak Toto. Mas Viko dari Batang. Nggih. Mbak Sri Purwati, Eka Larasaki. Pak Museno. Pak Museno nggih dari Rembang. Rembang, Pak Eli Matovani. Wah, jenenge api. Temanggung. Manggung. Nah, ini ada yang belum ganti nama jenenge malah opo? Opo F9. Kita nanya kamerane opo? Nggih, nggih. Latifah, Mas Munir, Mas Munir. Nggih, Kendal. Nah, nggih, nggih. Rani, Rani. Ban Kendal. Kendal, nggih. Mbak Nero seksi. Ya Allah, nomere jenenge apik banget. Mbak Nero seksi. Mas Gonto, rene gambare Mas Robi Cahyono. Mas Hadi Kusumo, Samino Midin. Aku kok malah kaya guru ya ngabsen siji-siji. Mbak Yayu Budi, Rendra Kusuma, Ipang fiktif. Ipang fiktif. Mas Ipang, Mas Batam, Pak Hartono, Da Budwi Sugiyanti, Mbak Wiwi Sragentina, Rian, DP, DP 0%. Ya, oke. Mbak Jumas. Oh, Mbak Nyemas, lo jeneng-jenengnya DP ya lah, jangan gagah temen ya Rika ya. Lainnya aku priben. Nah iya lah, caranya aku priben lah. Sri Dharmawati. Terus, saya aja tutupi saya, lagi tak baca. Eko Purwanto. Iya, ke Mbak Nyemas. Nah, Mbak Nyemas maning ya, kayak temen Mbak Nyemas ya. Rahyono. Banjarnegara. Muhammad. Muhammad Ariri. Nggih. Nggih, Demak, Demak Bintoro. Nggih. Saya ubane ra kita saya. Catur Wiji. Oke. Okay. Nggih, Mas Misanto, Mbak Lufti Ekasari sudah didik. Mas Bambang Dwi Sudarto Gunawan Muhammad siapa tadi ya? Mas Aris Daryanto, Bu Indri. Ini ngenteni apa toh Mas? Ah, kalau sudah kita mulai Pak Ganjar. Kalau sudah. Duh, aku ngenteni kalau takut mulai kan mau ya jadi. Gaya wes KB pokoknya tak dengake sehat berkas waras. Nih, jauh kita mulai aja Pak Ganjar. Geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berkah rahmat hidayah karunia dan ridhonya kepada kita semua hingga kita masih diberi kesempatan ruang dan waktu untuk dapat bersilaturahmi bersama pada hari ini pada acara Halal Bihalal Paguyuban Jawa Tengah Virtual 1441 Hijriah. Kepada yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo bersama Bapak Wahyu Alamsyah selaku Kepala Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah. Kepada yang terhormat Bapak Ketua Umum Paguyuban Jawa Tengah, Bapak Lele Sudarmanto beserta Ibu Endang Sulastri. Kepada yang terhormat Bapak
Ketua Penasihat Paguyuban Jawa Tengah, Bapak Museno. Kepada yang terhormat, Bapak Wakil Ketua Umum Paguyuban Jawa Tengah, Pak Slamet Sutrisno, beserta Ibu Yayu Iriani. Kepada yang terhormat, Ketua Bidang Paguyuban Jawa Tengah. Kepada yang terhormat, seluruh ketua anggota pengurus Paguyuban Kota Kabupaten Komunitas Jawa Tengah yang ada di perantauan khususnya di Jabodetabek. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami aturkan kepada Bapak-Ibu sekalian yang telah berkenan hadir untuk memenuhi undangan kami pada acara Halal Bihalal Paguyuban Jawa Tengah virtual hari ini. Mudah-mudahan nanti kita semua dapat mengikuti acara ini sampai dengan paripurna acara berlangsung. Bapak-Ibu sekalian, tema dari Halal Bihalal Paguyuban Jawa Tengah kali ini adalah merajut harmonisasi, memperkuat kebersamaan untuk mewujudkan persaudaraan yang peduli, guyub, gayeng, saklawase. Mudah-mudahan adanya perbedaan di antara kita semua 35 kabupaten menjadi sebuah aset yang sangat berharga untuk memberikan nilai tambah, terutama bagi warga Jawa Tengah di perantauan maupun kota-kota Jawa Tengah 35 di Provinsi Jawa Tengah. Sehingga kita bisa mewujudkan persaudaraan yang peduli, guyub, gayeng, saklawase. Bapak-Ibu sekalian, perkenankan kami untuk memberitahukan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan Kitab Suci Al-Quran dan Sari Tilawah oleh Bapak Wakiti dan Mbak Anissa. Yang ketiga, pembacaan doa oleh Bapak Markum. Yang keempat, sambutan oleh pengurus Paguyuban Jawa Tengah, Bapak Wakil Ketua Umum, Pak Slamet Sutrisno, Pak Umum, Pak Lele Sudarmanto, dan Bapak Slamet dan Bapak Ketua Penasihat Paguyuban Jawa Tengah, Pak Museno. Yang kelima, ramah oleh Ustaz Publik. Yang keenam, sambutan oleh Bapak Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah. Yang ketujuh, ramah tamah sama Bapak Gubernur Jawa Tengah. Yang kedelapan, silaturahmi dan saling perkenalan antara paguyuban komunitas perantauan. Baik, untuk waktu, mari kita semua bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya yang kemudian akan dilanjutkan lagu Mars Paguyuban Jawa Tengah. Anu ya? Usul-usul, Mas. Mas Alam Yarso, gini. Iya, Pak. Yang lagu Indonesia Raya diperdengarkan. Kalau dinyanyikan, suaranya diperdengarkan saja agar semuanya hikmat, ya. Baik, baik, Pak. Siap, Pak. Mari kita perdengarkan lagu Indonesia Raya.
Jawa Tengah, wadah bersilaturahmi. Kuyup kayeng salawase, rukun sing nyambut gawe, bersinergi untuk mandiri. Setia mengabdi pada negara, menjunjung tinggi nilai luhur bangsa. Menjaga mengawal Pancasila dan undang-undang dasar 45. Jawa Tengah, sarana bersosialisasi. Tingkatkan ekonomi, lestarikan budaya, menuju Indonesia dan jaya. Jayalah PCT Jaya. Paguyuban Jawa Tengah, wadah bersilaturahmi. Kuyup kayeng salawase, rukun sing nyambut gawe, bersinergi untuk mandiri. Setia mengabdi pada negara, menjunjung tinggi nilai luhur bangsa. Menjaga mengawal Pancasila dan undang-undang dasar 45. Jawa Tengah, sarana bersosialisasi. Tingkatkan ekonomi, lestarikan budaya, menuju Indonesia dan jaya. Jayalah PCT Jaya. Baik, menginjak acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang dilanjutkan dengan sari tilawah oleh Bapak Wakiti dan Mbak Anisa. Silakan Pak Ustadz Wakiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عرضها السماوات والأرض الذين ينفقون في السراء والضراء والكرام
والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. Mbak Anissa. Sari tilawah oleh Mbak Anissa. Bu Yayu. Bu Ayu. Pak Slamet Sutrisno. Iya. Sari tilawah oleh Mbak Anissa. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, terima kasih kepada Pak Ustadz Wakiti dan Mbak Anissa. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang dipimpin oleh Bapak Jenderal Markum, selaku Ketua Bidang Kerohanian dan Sosial Pengurus Paguyuban Jawa Tengah. Silakan. Di-unmute. Pak Markum, di-unmute dulu. Audionya di-unmute. Pak Markum, ya. Di-unmute lagi, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo. Yang kami hormati Bapak Ketua Umum Paguyuban Jawa Tengah, para pembina, penasihat dan seluruh hadirin yang insyaallah semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi ini marilah mengawali kegiatan halal bihalal Paguyuban Jawa Tengah dan jajarannya bersama Bapak Gubernur, kita bermunajat sebentar kepada Allah Subhanahu wa taala seraya berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan, apa yang kita mohonkan dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Doa akan kami pandu secara agama Islam, bagi yang beragama non muslim mohon menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafihu mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa jalal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Pada kesempatan pagi hari ini kami bersyukur kehadirat-Mu ya Allah karena berkat rahmat dan karunia-Mu. Hari ini kami dapat berkumpul bersama dalam rangka melaksanakan silaturahim halal bihalal keluarga besar warga Paguyuban Jawa Tengah dengan Bapak Gubernur Jawa Tengah serta para tokoh-tokoh Jawa Tengah. Oleh karena itu ya Allah, lindungi dan ridhoilah pertemuan ini.
Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi Rahmat, baru saja kami selesai melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan rangkaian ibadah-ibadah lainnya. Semua kami tinggalkan semua perbuatan-perbuatan yang mungkar. Semuanya hanyalah mengejar ridho-Mu, mengharap ampunan-Mu, dan juga membersihkan kotoran jiwa yang mengganggu kami. Terimalah, ya Allah, semua amal ibadah kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Dosa ibu bapak kami, dosa keluarga kami, dosa para pemimpin kami, dosa kaum muslimin wal muslimat yang masih hidup maupun yang telah mendahului kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, Engkau mengetahui bahwa negeri kami dihuni oleh warga yang mayoritas selalu mengagungkan asmamu, menjaga agamamu, mentaati semua perintah-perintahmu. Oleh karena itu, ya Allah, janganlah Engkau timpakan kepada kami ujian dan musibah yang berat akibat kesalahan dan keserakahan kami. Hindarkanlah kami dari wabah virus corona dan segala penyakit yang berbahaya. Jadikanlah negeri kami negeri yang aman sentosa. Limpahkanlah penduduknya rezeki yang halal, baik, dan berkah. Berikanlah ketenangan dan ketenteraman hidup kami agar terus dapat mengabdi dan beribadah kepada-Mu. Ya Allah yang Maha Perkasa, jadikanlah para pemimpin kami, termasuk Bapak Gubernur kami, Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo, sebagai pemimpin yang mampu mengatasi semua keadaan ini. Pemimpin yang memiliki sifat sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Memberikan kemaslahatan dan kemanfaatan bagi kami semua. Berikanlah kekuatan lahir dan batin kepada beliau agar mampu mengemban tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, benar, sukses, dan mendapat ridho-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mulia, jadikanlah pertemuan ini sebagai sarana untuk mempererat silaturahim di antara kami semua. Sebagai warga Jawa Tengah, satukanlah kami dalam ikatan persaudaraan. Pupuk jiwa kami dengan sifat kemuliaan-Mu, yakni sebagai manusia yang selalu peduli, mau berbagi, saling tolong-menolong, dan bergotong royong dengan sesama dalam menghadapi setiap situasi, situasi wabah pandemi COVID-19, agar mampu meringankan beban saudara-saudara kami yang lain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mendengar, hanya kepada-Mu kami menyembah, dan hanya kepada-Mu kami memohon pertolongan. Tiada tempat berharap dan bergantung bagi kami selain kepada-Mu. Engkaulah tempat kami kembali. Kabulkanlah permohonan dan doa kami. Sesungguhnya Engkau tidak pernah mengingkari janji-janji-Mu. Rabbana taqabbal minna, innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina, innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sambutan dari Pengurus Paguyuban Jawa Tengah yang akan diawali oleh Bapak Wakil Ketua Umum Paguyuban Jawa Tengah, Pak Slamet Sutrisno. Silakan Pak Slamet. Terima kasih Pak Sekjen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirun 'alad dunyi kullih walau karihal musyrikun walau hal karif kafirun walau karihal munafiqun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayidina wa maulana Muhammadin wa ali washabi ajmain. Alhamdulillah wa syukurillah minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbalallahu ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Pertama-tama kami ucapkan budi syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semuanya.
wabil khusus yang terhormat, Yang Mulia Bapak Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo, semoga Allah berikan kesehatan dan panjang umur. Amin. Ya Allah, Rabbal Alamin. Yang terhormat, para penasehat dan para pembina, yang tidak satu persatu kami sebutkan, dan yang terhormat, Bapak Ketua Umum Paguyuban Jawa Tengah, yang terhormat, para Ketua Paguyuban se-Jawa Tengah, dan para Bupati, para Wali Kota se-Provinsi Jawa Tengah, yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus para Ketua-Ketua Bidang Paguyuban Jawa Tengah, dan seluruh pengurus Paguyuban Jawa Tengah, sekaligus para hadirin yang saya muliakan. Terima kasih yang terhormat Bapak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang telah bergabung pada hari ini. Ini merupakan suatu berkat dan rahmat Allah. Semoga Provinsi Jawa Tengah selalu diberikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu provinsi yang berkah, rahmat, damai, dan sejahtera. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, pada hari ini adalah pada hari yang sangat mulia. Pertemuan secara virtual yang dihadiri oleh para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh bangsa, khususnya dari Provinsi Jawa Tengah yang berada di Jabodetabek dan Provinsi Jawa Tengah yang di dalam di Semarang. Untuk itu hadirin saya muliakan, jadikanlah pertemuan secara virtual ini yang pertama sebagai rasa kangen dan silaturahmi. Kita baru saja menyelesaikan bulan suci Ramadan 30 hari. Ini merupakan momentum. Tengah-tengah ibadah, yaitu di tengah pandemi COVID-19. Ini merupakan suatu integritas, yaitu antara COVID-19, bulan suci Ramadan, sekaligus diawali dengan Idul Fitri dan Syawalan. Ini adalah merupakan integritas yang sangat bagus sekali. Karena COVID-19 kita telah diajari oleh seorang dosen yang sudah 3 bulan ini dengan judul mata kuliahnya adalah kesadaran hidup. Ditambah dengan bulan suci Ramadan, kesadaran moral, dasaran jiwa. Dan sekaligus hari ini sudah memasuki bulan Syawal. Apa yang dikatakan Syawal adalah bulan peningkatan. Mohon maaf agak diperpendek, Pak. Ketiga itu adalah merupakan momentum yang sangat baik untuk meningkatkan iman takwa kepada kita semuanya. Ketiga, pertemuan virtual ini tidaklah mengurangi rasa hormat dan rasa kebanggaan khususnya bagi PJT. Ini merupakan suatu momentum yang sangat baik sekali. Yang terakhir, tentunya kami atas nama pengurus Paguyuban Jawa Tengah se-Jabodetabek mengucapkan terima kasih kepada seluruh khususnya Pak Gubernur yang telah memberikan bantuan sosial yang sudah kami bagikan bersama-sama seluruh korlap yang di lapangan dengan berhasil dan sukses. Semuanya itu adalah menjadi catatan amal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Yang terakhir tentunya kami atas nama Paguyuban Jawa Tengah menyampaikan terima kasih seluruh para dermawan yang telah menyampaikan baik secara moral maupun material telah sukses memberikan bantuan bagi para yang korban pandemi COVID-19. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melipatgandakan pahala kita semuanya. Mohon maaf. Amin. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Slamet Sutrisno atas sambutannya. Selanjutnya kepada Pak Lele Sudarmanto selaku Ketua Umum Paguyuban Jawa Tengah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, mohon maaf Pak Gubernur dan dulur-dulur semua, saya pakai mic, ya virtual atau nyata itu mendekati kesamaan. Yang kami hormati, Bapak Gubernur yang kami banggakan, Bapak Ganjar Pranowo yang luar biasa, membanggakan kami sebagai perantau di Indonesia, khususnya di Jabodetabek. Dan yang kami hormati pembina yang hadir, Bapak Musino, terima kasih matur suwun, dan Pak Waketum, Pak Sekjen, dan terima kasih pihak dari pengurus Paguyuban Jawa Tengah yang kita
dan termasuk yang kami hormati Ketua Paguyuban Kabupaten dan Kota Jawa Tengah yang hadir. Para tokoh-tokoh juga hadir semua. Dari 105 yang diundang oleh Pak Sekjen, ini sudah 140 hadir. Artinya 80% tadi hadir semua, alhamdulillah. Alhamdulillah, wa syukurillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat taufik hidayah dan kesehatan nyala kita dapat bertemu di dalam HBH virtual di pada pagi hari ini. Bapak Gubernur dan para hadirin yang berbahagia, dengan tema yang disajikan ini kami memang memerlukan komitmen untuk merajut harmonisasi antara teman-teman pasuduluran yang ada di Jakarta maupun khususnya Bapak Gubernur yang terus membantu, terus mensupport kami untuk terus berharmonisasi dimanapun masyarakat Jawa Tengah berada. Untuk itu, kita juga perlu memperkuat kebersamaan. Saya berharap Pak Gubernur ke depan memberikan statement kepada Bupati-Bupati untuk memberikan supporting kepada Paguyuban Jawa Tengah dan Paguyuban Kabupaten Kota dengan maksimal. Dengan hal ini dilakukan, insya Allah Jawa Tengah atau masyarakatnya dimanapun berada bisa kompak bersatu untuk manfaat. Inilah yang sebetulnya kami perlu. Bapak-bapak semua pihak kan dari kami, Paguyuban Jawa Tengah luar biasa pada tatanan merangkul untuk memperjuangkan yang memerangi wabah COVID-19. Kami tidak tanggung-tanggung berbuat walaupun semampunya didukung oleh Pak Ganjar Pranowo yang luar biasa terus bersatu dengan kami semua. Bahkan sudah merapat terus-terusan untuk memeranginya itu. Salah satunya, Paguyuban Jawa Tengah sudah kontribusi memberikan APD sekitar 8 kabupaten kota di Jawa Tengah. Dan APD itu juga disebarkan ke rumah sakit yang bupatinya pun sudah mengetahui hal itu dari supporting Paguyuban Jawa Tengah. Seterusnya, Paguyuban Jawa Tengah juga berkontribusi, walaupun sedikit, mencari uang donatur juga dari pengurus Paguyuban Jawa Tengah juga sudah diaplikasikan. Terus mendorong juga Paguyuban Kabupaten dan komunitas untuk bergerak maju untuk kepentingan Paguyuban Jawa Tengah maupun masyarakat perantauan yang berdampak. Akhirnya kita juga bisa melaksanakan walaupun terseok-seok semuanya ini. Karena kita kecintaan kepada warga Jawa Tengah yang luar biasa, Pak Gubernur terus-menerus memberikan supporting kepada kami. Kami semua terus berdaya guna untuk manfaat. Terus saya solidasikan bagaimana orang di orang popo. Lagu yang viral itu adalah satu kontribusi Paguyuban Jawa Tengah untuk orang-orang tidak mudik. Biasanya mudik bisa 9 juta masyarakat Jawa Tengah. Sekarang menurut Pak Ganjar hanya di bawah 1 juta. Inilah satu upaya yang terulang. Bahkan sampai saat ini masih dana yang dikucurkan oleh Pak Ganjar untuk bantuan Jawa Tengah. Dan Pak Ganjar juga agak panas karena Bupati provinsi-provinsi tidak supporting. Akhirnya Pak Ganjar turun tangan untuk menyelesaikan walaupun itu masih banyak kekurangan. Oleh sebab itu, mari kita semua warga Jawa Tengah, para tokoh-tokoh Jawa Tengah jangan diam untuk kepentingan masyarakat Jawa Tengah. Karena masyarakat Jawa Tengah ini yang sudah dipimpin Pak Ganjar memberikan dampak positif, nilai tambah, bahkan kita kehilangan orang yang hebat namanya Didi Kempot. Itu yang menyuplai bahasa Jawa di manapun berada. Sebab itu sepertinya kita perlu mencari bibit-bibit seperti Didi Kempot untuk mendelegasikan bahasa
Jawa atau menguri-uri bahasa Jawa agar supaya terus diminati oleh orang dimanapun berada di dunia ini. Ini saya sebetulnya minat untuk memberikan semacam festival bahasa Jawa melalui musik campur sari yang harusnya tidak berhenti sampai titik sekarang ini. Saya berharap Pak Gubernur nanti memberikan piala atau memberikan fasilitas. Kami dari Paguyuban Jawa Tengah akan terus berupaya untuk melakukan hal-hal positif yang sifatnya membantu kebersamaan masyarakat Jawa Tengah, bahkan masyarakat Indonesia pada umumnya. Inilah kira-kira Guyub Bayem Salawase yang selalu kita dengung-dengungkan untuk kepentingan masyarakat Jawa Tengah. Dan masyarakat akan tahu wong Jawa Tengah itu ora baen-baen. Inilah kira-kira prinsip utama untuk kepentingan kemajuan bersama. Mari kita sukseskan dan kita dukung terus bagaimana konsep program Pak Ganjar Pranowo untuk kepentingan masyarakat khususnya Jawa Tengah umum Indonesia. Agar kita semua punya kebanggaan bersama untuk menyatukan Indonesia dengan wong Jawa. Siap. Nah, kira-kira yang saya sampaikan. Siap. Mudah-mudahan kita semangat. Dan saya kali minta didukung. Kalau saya ngomong PJT, semua guyub gayeng saklawase. PJT! Guyub gayeng saklawase! Saklawase! Guyub gayeng saklawase! Guyub gayeng saklawase! Gayeng saklawase! Terima kasih. Terima kasih. Pak Gubernur. Assalamualaikum. Lanjut, Ketua Penasihat Paguyuban Jawa Tengah kepada Pak Museno dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Ribet ya? Pak Musina. Pak Musina, audionya di unmute. Halo? Halo Pak Musina? Dibantu, nggak bisa. Audionya di unmute Pak Musina? Tadi udah bersuara. Halo? Pencet sebelah kiri bawah. Pak Museno di unmute, audionya di sebelah kiri yang warna merah. Oh, apa dia keluar? Ini Bapak lagi rapat. Bentar. Pak Museno nggak kelihatan. Apa keluar? Di unmute. Mungkin Pak Museno ada sedikit gangguan jaringan mungkin. Ini nggak tampak. Dimatikan dong, harus dimatikan. Kita tunggu sebentar. Udah. Pak Museno. Oke. Kalau tidak, kita lanjut ya. Pak Useno. Oke. Kita lanjut saja ke acara selanjutnya adalah ceramah oleh Ustadz Abdul Khalik. Silakan Pak Abdul Khalik. Ini lucu ini Pak. Pak Abdul Khalik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Khalik. Beliau adalah Ustadz dari anggota DPD, Dewan Perwakilan Daerah dari Perwakilan Jawa Tengah. Monggo Pak Abdul Khalik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kang kula hormati, kula muliakan Pak Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo beserta jajaran,
Yang saya hormati, saya muliakan Pak Ketua Umum PCT beserta Pak Sekjen dan seluruh jajaran serta Dewan Pembina seluruh Bapak Ibu hadirin, Ketua Paguyuban Kabupaten Kota serta seluruh yang hadir pada pertemuan hari ini. Pertama ini mungkin saya mendapat tugas dari PCT Pak Sekjen. Saya pun matur, saya bukan ustadz, bukan Pak Kiai. Tapi karena tugasnya dari PCT, ya bismillah. Dan karena itu saya ingin mengajak pertama kita semua sedikit merefresh kembali tentang beragama dan semangat keberagaman kita dengan merujuk kepada firman Allah di dalam surat Al-Imran ayat 10. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah ila akhirih. Bapak sekalian, ayat ini menegaskan bahwa umat Islam kita itu adalah umat yang terbaik. Karena di dalamnya ada tiga hal penting, yaitu adalah selalu menganjurkan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran serta beriman kepada Allah. Agama Islam itu adalah risalah yang sempurna. Karena itu kita sebagai umat harus terus percaya dan yakin untuk mewujudkan ajaran agama kita dalam berkehidupan kita. Fakta sejarah, fakta banyak sekali membuktikan bahwa betul ajaran Islam ini betul-betul menjadi sebuah ajaran yang bisa berkembang dimanapun. Hari ini kita melihat saudara-saudara kita di berbagai belahan dunia terus berkembang umat Islam di mana-mana. Dan melalui cara dan metode yang sesungguhnya sangat biasa. Tapi karena tadi sudah disebutkan oleh Allah, bahwa ini adalah ajaran agama yang sempurna, dia akan berkembang dengan baik, bahkan seperti dengan sendirinya. Hari ini kita menyaksikan keluarga kita, saudara kita, yang hanya pergi untuk mencari kerja di berbagai negara, di Korea, di mana-mana, ternyata bisa mengembangkan dakwah Islam luar biasa. Korea yang misalnya yang dulunya adalah negara ateis, sekarang sudah mulai penuh dengan umat Islam di mana-mana. Itu adalah bukti bahwa ajaran Islam memang betul-betul bisa membawa kebaikan bagi masyarakat. Nah, yang terkait dengan tema kita hari ini adalah salah satunya tentang ibadah puasa Ramadan. Ibadah ini tentu juga memiliki sekian banyak keistimewaan dan kebaikan. Dua bulan sebelum bulan ini sampai, kita itu sudah berdoa setiap hari. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Kita selalu berdoa untuk bisa segera sampai di bulan yang istimewa ini. Kenapa Bapak sekalian yang saya hormati? Bulan Ramadan itu punya setidaknya kalau kita sederhanakan ada dua dimensi yang bisa kita sama-sama pahami. Pertama adalah dimensi ilahiyahnya berkaitan dengan keimanan kita. Yang kedua, dimensi insannya yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Pada dimensi berkaitan dengan keimanan itu, kita bisa lihat turunannya dari ibadah bulan Ramadan yang kita laksanakan bersama kemarin, mulai dari sholat qiyamul lail, sholat tarawih, kemudian juga tadarus al-Quran, dan juga ada nuzulul Quran atau Lailatul Qadar. Begitu kuatnya pengaruh keimanan kita atau pengaruh ajaran dari keimanan di bulan Ramadan ini, kita itu di mana-mana semua menjadi sangat yakin dan mendekat kepada Allah. Apalagi di era COVID kemarin, kita bisa mendapatkan kesempatan yang lebih banyak untuk mendekatkan kepada Allah. Kita masih ingat zaman kita masih kecil, berkat keyakinan bahwa bulan Ramadan itu keimanan kita itu semakin meningkat, dan bahkan dikatakan seluruh setan dibelenggu. Maka dulu zaman kita kecil, meskipun belum ada listrik gelap, kita tidak akan takutnya. Kemana-mana, kalau malam-malam dulu takut, tapi kalau udah Ramadan tidak ada takutnya. Sing kecing dadi wani,
itu berkahnya gimana. Nah yang kedua itu adalah dimensi kemanusiaan. Kita diajarkan melalui bulan Ramadan untuk berempati kepada sesama, untuk bersedekah, meningkatkan sedekah kita setiap hari dan seterusnya, dan juga kita diajarkan untuk memberi buka. Kenapa? Karena kita bisa diberi pahala sama dengan orang yang berpuasa. Nah, ujung dari dua dimensi ini itu adalah kemenangan yang namanya Idul Fitri. Nah, kalau di WA suka muncul adanya Idul Fitri, kembali ke Fitri. Bukan, ini adalah yang sebenarnya kembali kepada fitrah. Kenapa? Karena dari dimensi keimanan itu sudah ditegaskan man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufrolahu ma taqaddama min dzambi. Jadi kalau kita melaksanakan puasa berdasarkan landasan iman dan ikhlas, maka kita akan diampuni dosanya. Karena itu inti dari kemenangan puasa adalah kita menjadi bersih atau kembali ke dalam fitrah kita. Yaitu kita diampuni dosa-dosanya. Namun untuk sempurnanya, dimensi kemanusiaan juga membutuhkan pembersihan. Itulah yang melalui yang namanya halal bihalal atau saling memaafkan. Kenapa? Karena dosa manusia, kita sebagai hamba Allah, hakul adam, tidak bisa hilang kalau tidak dihilangkan atau tidak dimaafkan oleh sesama manusia. Nah karena itu, dengan dua dimensi itu, hari ini kita halal bihalal. Hari ini kita saling memaafkan. Hari ini kita memperkuat penyatuan kembali, sehingga kita betul-betul kembali kepada fitrah kita, bersih laksana kertas untuk masa-masa berikutnya kita menjalani kehidupan. Amin. Amin. Dan Bapak-Ibu sekalian, karena fitrah itulah pada hari ini kita bersama-sama menegaskan kembali untuk saling memaafkan dan selanjutnya menjadikan sebagai momentum untuk menyatukan semangat kita dalam program-program BJT. Hakul yakin, amin, selama saya ikut BJT, semuanya adalah amal soleh. Amin. Semuanya adalah kebaikan. Karena amin, itu ini sebagai semangat kita semua, karena memang halal bihalal lebaran itu adalah momentum yang baik. Dulu kita semua, kalaupun nakal, selalu dibawa enggak apa-apa, nanti ada Idul Fitri, amin, kita bisa minta maaf. Amin. Kurang lebihnya itu yang bisa, amin, sampaikan. Makan ketupat nganggo santen selepas lima punten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Abdul Kholik, Wakil DPD Dewan Perwakilan Daerah dari Jawa Tengah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama yang kita nanti-nantikan sambutan dari Bapak Gubernur Provinsi Jawa Tengah yang kita banggakan, yang kita cintai bersama, Bapak Ganjar Pranowo. Silakan Pak Ganjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu. Saya doakan panjenengan semuanya sehat. Amin, amin, amin. Semuanya senang. Amin, amin. Amin. Jawa Tengah, dari komunikasi dengan Pak Miarso, Mas Neles, sering berkomunikasi rutin, dan tentu beberapa kawan dari Kabupaten Kota. Kenapa ini menjadi penting? Hari ini Bapak-Ibu, teman-teman semuanya, kita sedang diuji. Ujian yang berat adalah bagaimana kita bermanfaat untuk sesama. Saya punya pikiran pertama pada saat terjadi pandemi, pada saat terjadi PSBB, yang saya pikirkan terus masyarakat kita yang ada di luar Jawa Tengah bagaimana. Itu dimulai dari 5 buruh dari Pati, mereka tenaga harian, dan mereka lagi mengerjakan proyek jalan layang, yang pada saat itu jalan layangnya, proyeknya berhenti. Apa yang terjadi?
Saya nggak tahu mereka punya nomor saya dari mana, tiba-tiba WA saya dan menyampaikan kabar bahwa dia sudah tidur di pinggir jalan dan tidak bisa makan. Maka kami komunikasi dengan penghubung dan saat itu dari penghubung langsung bisa membantu. Setelah itu saya terinspirasi, ada berapa warga Jawa Tengah yang ada di perantauan, wabil khusus yang ada di Jabodetabek. Karena apa? Karena Jabodetabek terkena PSBB. Lagingku sing makani sopo. Kalolah-kalolah, rezeki kita masih cukup, seperti panjenengan Sami, tinggalnya di Jakarta, masih bisa makan, pendapatan masih, alhamdulillah. Maka pasti akan bisa menjaga diri, tetap di rumah, tidak mudik, itu terima kasih sekali. Dan kalau kemudian yang lain, ini bagaimana nasibnya? Alamatnya nggak jelas, mereka tinggalnya di mana, makanya bagaimana, pulang nggak boleh, nekat kecekel. Jadi ini memang saudara-saudara kita yang perlu mendapatkan perhatian. Nah, terima kasih kami tidak pernah putus ketika kemudian kawan-kawan dari paguyuban menginisiasi dengan berbagai cara. Tadi Mas Rere sampaikan membantu APD, mengumpulkan donasi, kemarin ikut mendata dengan segala kekurangan yang ada. Tapi alhamdulillah akhirnya tercatat oleh kita dan kita sediakan anggaran, tentu itu bukan serta-merta. Saya sampai bicara dengan Pak Presiden di rapat kabinet terbatas secara langsung membuat skema perlindungan. Ini bukan tanpa sebab musabab sebelumnya, bukan tanpa literasi yang cukup. Pada saat pandemi awal ini terjadi, saya telpon ada 3 duta besar kita, yang ada di Tiongkok, yang ada di Korea Selatan, dan yang ada di Vietnam. Ini saya ceritakan kemana-mana. Kenapa? Saya ingin melihat bagaimana itu dikelola. Karena tidak ada satupun di seluruh dunia yang punya pengalaman ini. Enggak ada satupun. Bayangkan hari ini hanya satu kasus saja terjadi di Amerika, beberapa negara bagian di sana terjadi unrest, terjadi chaos, terjadi penjarahan. Alhamdulillah di tempat kita tidak ada sampai hari ini. Bahkan sudah dikompori luar biasa, sudah ada yang ngecat-ngecat tembok, sudah ada yang kirim selebaran, sudah ada yang kirim WA, besok kita menjarah, dan salah satu WA-nya masuk ke WA saya. Dan ternyata dari Jakarta. Dan ternyata saya komunikasikan dengan intelijen, hari kedua sudah ketangkap. Ketika saya baca berita, ternyata katanya ini diretas. Apapun yang terjadi, tapi informasi itu beredar. Alhamdulillah, di negara kita sampai hari ini dengan segala kekurangannya, kita masih bisa mengendalikan diri. Nah ini pasti karena kontribusi Bapak Ibu kawan-kawan semuanya. Di paguyuban mereka mencoba memberikan informasi yang baik, yang benar. Sedikit protes boleh, agak marah dikit, gak apa-apa dikit aja, tapi jangan banyak-banyak. Tapi kalau kemudian ingin kita bantu, tentu saja spirit gotong royongnya ada. Nah inilah Bapak Ibu teman-teman, ketika komunikasi kita buka dengan kawan-kawan paguyuban, informasi mulai tersebar, pendataan dilakukan, ada yang benar, ada yang setengah benar, ada yang tidak benar, ada yang saat kami meminta Mas Alam ini untuk ngecek seorang ibu yang mengaku udah nggak bisa makan, nggak bisa apa-apa di Masjid Istiqlal, kita datangi, dan ternyata sudah pulang turora pamit. Akhirnya gubernurnya kurang kerjaan. Saya telepon dan ternyata dia sudah sampai rumah. Lalu saya tanya, ibu kenapa nggak pamit sama saya? Itu saya kirim makanan di sana. Lah kulo ditawani mulai nganggi mobil box kok Pak. Kulo nggih purun. Akhirnya dia masuk mobil box Bapak Ibu. Cerita ini kenapa saya telusur satu persatu? Karena saya ingin dapat sebenarnya apa sih yang dirasakan masyarakat dalam konteks pandemi ini. Dan bagaimana jiwa besar kita, ya. Tadi Mas Kolik sampaikan juga, bagaimana kemudian kita saling bisa membantu. Bagaimana tadi sambutan-sambutan yang bagus itu, yang intinya satu, kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka manfaat kita, bagaimana lembaga, organisasi ini bisa migunan, itu menjadi penting. Saya sampaikan terbuka kepada masyarakat, pemerintah negara tidak akan pernah cukup duitnya dibagi.
Alhamdulillah di beberapa kabupaten kota saya informasikan, mereka yang merasa dirinya mampu kalau dapat bantuan dikembalikan. Dikembalikan. Meskipun ada 1-2 Bapak Ibu, jane yo mampu ning tetap jaluan. Nah, ini mental. Mental yang seperti ini enggak boleh, enggak boleh. Harus ada tepo sliro, ada rasa kamanungsan yang mesti kita. Nah, maka pada saat kemudian kita ingin mengelola ini yang mau sampai kapan? Saya hanya ingin bercerita, berbagi pengalaman. Maka Bapak Ibu, 3 hal yang kita selesaikan. Di awal pertama masalah kesehatan, orang panik, APD enggak ada. Lalu kita bercermin. Sebagai bangsa, ternyata kita belum bisa mandiri. Jadi kalau bangsa ini dikasih kejutan, ternyata kita geger. Dan itu memang terjadi di banyak bangsa yang lain. Nah, namun demikian, ketika cerita APD, sebenarnya ternyata kita punya kekuatan yang melebihi bangsa lain. Hanya tinggal kita tata saja. Kita tata saja. Mereka yang membuat tekstil ini, sebenarnya bisa kita geser untuk membuat APD. Dan kita mesti jadi juara dunia. Hari ini mestinya kita jadi juara dunia. Suruh geser, produksi APD, kirim ke seluruh dunia, dan itu devisa. Ini kemarin kita belajar. Juga belajar bagaimana kemudian kita menyiapkan alat-alat kesehatan, termasuk vaksin. Ya Alhamdulillah kemarin langsung ada anggaran yang diberikan hampir 100 miliar saya kira untuk segera dilakukan riset. Tentu anggaran kita tidak sebesar anggaran negara-negara lain atau sekelas apa namanya Amerika yang memang kemudian membuat tindakan-tindakan luar biasa. Meskipun tentu kita mesti paham betul senario politik yang dimainkan. Ini pertama untuk politik kesehatan. Satu persatu teman-teman membantu, paguyuban membantu, membagi APD, membuat tenang situasi. Stigmatisasi negatif mulai kita redam. Ya, penolakan-penolakan jenazah mulai kita tindakan lebih keras lagi. Terpaksa kemarin kita sampaikan, sudah aparat penegak hukum, proses hukum. Karena ini bukan kita sebenarnya yang seperti ini. Yang menolak jenazah itu bukan jiwa kita. Karena apa? Karena literasi yang kurang, karena edukasi yang kurang. Atau yang memang gubernurnya tidak pinter. Maka kemarin saya turun langsung, saya telponi langsung, baik si korban yang menolak dan sebagainya. Akhirnya 2 orang datang ke rumah, minta maaf. Saya bilang, jangan pernah minta maaf pada saya. Minta maaflah pada korban, pada keluarganya. Sekarang Anda semua repot toh, Anda diperiksa polisi toh, dijadikan tersangka kan. Lalu bagaimana perasaan keluarganya? Enggak usah minta maaf sama saya tidak bisa menolong dalam konteks ini. Tapi kalau Anda meminta pertolongan, ciumlah kaki keluarganya. Cium kaki keluarganya, mintalah maaf. Karena betapa sakitnya. Sudah perawat, merawat orang COVID, dia tertular dan meninggal. Masya Allah. Dan seperti itu masih ditolak. Itu pikirannya gak ngerti saya kemana. Dan yang menolak ternyata pasangannya itu juga perawat. Lalu saya sampaikan, lah kalau pasangan jenengan orang dongak kene kaya ngono terus perasaanmu pripun bro? Saya bilang gitu. Bapak Ibu, keindonesiaan kita lagi diuji betul dari sisi politik kesehatannya. Maka hari ini ujian keduanya adalah politik bantuan sosial. Maka nilai-nilai yang mesti kita dorong. Nanti yang ketiga adalah ekonomi. Maka jangan kesusu normal baru, jangan kesusu. Tapi mari kita kemudian membiasakan. Membiasakan apa? Membiasakan selalu punya baju baru yang namanya masker. Ini baju kita. Suka tidak suka, mau tidak mau, setidaknya sampai September. Mudah-mudahan ramalannya tidak meleset. Kita mesti betul pakai ini, masker. Kita sadar betul harus jaga jarak. Kita mesti sehat terus ya, olahraga, silaturahmi seperti ini, saling tilik, telepon konco, kamu sehat, sehat KPG, matunul, alhamdulillah, itu penting. Agar hati ini senang, ayem, bahagia. Nah setelah itu, mari kita rasakan bahwa yang menderita itu kita semuanya. Lalu siapa Pak Ganjar yang harus bertanggung jawab? Saya, pemimpin, siapapun dia. Kemarin saya sampaikan, pemimpin hari ini ujiannya adalah dia bicaranya di bawah grassroots. Ini sandalnya.
Maka kalau sandal ini diinjak, pemimpin itu ada di bawah sandal. Hari ini mereka harus rela untuk diinjak-injak semuanya. Gak boleh ada pemimpin hari ini masih mikir duit, apalagi mikir korupsi, apalagi harus dodolan, karena semua lagi dilonggarkan. Jangan sampai mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ini sekarang kenceng betul. Saya sudah ingatkan, minimal yang di Jawa Tengah. Kalau ada di antara panjenengan yang korupsi soal ini, pengadaan, ngemplang cukup duit dan sebagainya, tak pecat, tak terkena KPK. Saya butuh dukungan ini Bapak-Ibu, agar kemudian bangsa ini momentum bangsa untuk bangkit. Kita ngerti kekurangan kita sekarang, kita ngerti bagaimana taktik caranya, kita ngerti hari ini kemandirian apa yang harus ada. Pangannya harus mandiri, energi harus mandiri, industri harus mandiri. Kita mesti kreatif, cara dagangnya harus berubah, maka anak bangsa harus menyiapkan semuanya itu. Maka dalam silaturahmi ini, kita mulai menyiapkan. Saya terima kasih atas bantuan teman-teman untuk bantuan sosialnya. Yang kurang kemarin kita isi, duit kita dari provinsi banyak? Enggak. Jawa Tengah paling sedikit. Tapi ketika seluruh provinsi belum menyampaikan, kami sudah sampaikan lebih dulu. Kami siapkan ya 1,4 triliun. Akhirnya kami siapkan 2 triliun, lebih dikit. Kenapa ini saya sampaikan? Saya pengen rakyat seluruh Indonesia tahu bahwa ya di seluruh daerahnya masing-masing menyiapkan itu. Sehingga nanti tidak kaliren dan ada yang tanggung jawab. Itu aja. Sebenarnya ini pancingan. Yang kedua kemudian, sekarang cari pengaman ekonomi. Kemarin ibu-ibu, usaha kecil, mikro, kita gerakkan. Duit kita nggak banyak, kira-kira cuma 10 miliar. Untuk kita pancing mereka buat masker, sehingga ada pendapatan, ada modal lagi nanti untuk usaha. Hari ini tahap kedua untuk yang bisnis makanan. Kurang lebih 30-an miliar kita berikan kepada mereka agar mereka menggelinding sambil dilatih. Tidak boleh putus asa. Pak, pendapatannya turun, Pak. Pancen, ngono. Pak, kami tidak bisa jualan lagi, Pak. Ayo kita membuat gerakan tuku barange koncone dhewe. Tuku nanggone tanggone awake dhewe. Maka kalau di antara teman-teman, antara paguyuban berbisnis, mari kita saling kuatkan. Kita beli, yang mampu kita beli. Ya. Yang tidak mampu mari berusaha, mari produknya ditawarkan ke teman-temannya untuk kita beli. Hari ini saya akan ada silaturahmi 4 hari ini. Ini yang pertama Jawa Tengah dulu. Maka izinkan kalau nanti saya tidak sampai akhir, saya ingin bercerita kekuatan ini. Nah, terakhir ingin sampaikan teman-teman. Salam saya untuk teman-teman. Panjenengan yang tidak pulang ini buat saya adalah patriot bangsa. Anda pahlawan-pahlawan yang hebat semuanya. Dan Anda menjelaskan pada kawan-kawan kenapa kita tidak pulang. Dengan segala grantesnya, rosonya, bagaimana kalau kita tidak pulang, yang biasanya menjadi tradisi kita ratusan tahun dan baru kali ini kita tidak bisa. Panjenengan hebat semuanya. Saya menyampaikan terima kasih. Nah, tapi sekali lagi, kita belum pernah tahu dan masih tidak mudah meramal. Meskipun alhamdulillah mulai turun kurvanya, tapi ada satu nilai-nilai yang hari ini mesti kita satukan. Persatuan Indonesia-nya ini penting untuk kita lakukan. Maka saya membuat program yang mungkin nanti juga bisa dibantu untuk disampaikan ke teman-teman. Namanya Jogotongo. Jogotongo ini Bapak Ibu, kita buat untuk apa? Untuk menjaga tetangga kiri kanan kita. Berapa ibu hamil di kiri kanan kita? Apakah mereka gizinya cukup? Berapa balita ada di situ? Ibu menyusui ada berapa di situ? Apakah kemudian cukup? Karena ini anak-anak kita, generasi kita. Jangan sampai lupa vaksin. Saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini insya Allah sehat semuanya. Termasuk sudah senior-senior. Kalau di lengan kanan Anda ada bendol kecil, itu adalah vaksin BCG. Ya atau tidak iya, hari ini kita panen. Panen apa? Panen kesehatan. Buat yang di lengan kanannya pernah divaksin BCG, insya Allah Anda hari ini sehat. Insya Allah Anda hari ini sehat. Anda kuat, Anda imun. Ya. Maka jangan sampai tetangga kiri kanan itu nanti lupa untuk kita datang. Siapa lagi yang kemudian mereka tidak bisa makan?
Siapa lagi di antara mereka yang kena PHK, dirumahkan dan sebagainya? Apakah kemudian kita bisa saling tolong-menolong? Maka Joko Tonggo itu konsepnya sudah ada kok di masyarakat, cuma perlu kita hidupkan. Gotong royong, guruk, guyub, berempati, ya, tepo seliro, ngajeni, welas asih, ayo saling membantu. Gerakan ini sekarang mulai jalan terus-menerus, dan tidak ada pikiran nanti orang berbuat jahat. Meskipun kemarin dari mereka warga binaan yang kena asimilasi itu banyak Bapak Ibu. Sehingga warga nang desa-desa udah wedi. Sekarang orang iso nyolong bodone, nyolong tanduran. Maka nyolong kemudian menjadi sikap negatif. Lalu saya beberapa saat tanya, kenapa mereka nyolong gak bisa makan? Kumpulkan orang yang gak bisa makan. Tak boleh. Tapi Pak Ganjar kan APBD-nya terbatas, saya minta kabupaten kota. Tapi mereka terbatas, kami gerakan zakat infak sedekah. Kami carikan sponsor. Ya, kami carikan semuanya. Nah, Joko Tonggo ini harapan kita juga bisa dilakukan di tetangga paguyuban. Ya, mungkin 1-2 orang perlu dibantu, yuk kita bantu. Apakah selesai di sini? Tidak, Bapak Ibu. Teman-teman, ada warga Jawa Tengah kemarin 143 kuliah di Sudan. Bayangkan, nalarevi sekolah di Sudan di lockdown, nggak bisa bayar sekolah, kaliren, walah silakan lagi. Ketemunya saya lewat IG Live. Alhamdulillah akhirnya bisa kita kirimi kepada mereka semuanya, dan hidupnya itu cukup Rp500.000 satu orang dalam satu bulan. Karena rupiah lebih tinggi dibanding mata uang sana. Aku kurang ngerti mata uangnya apa. Tapi di Sudan. Setelah itu muncul lagi di Hong Kong, di Malaysia, pekerja migran. Dan akhirnya, wow, masyarakat Jawa Tengah ada di mana-mana. Saya harus narik kemarin warga Grobogan Pati yang tidak bisa nyebrang dari Lampung. Mereka baru pulang dari Aceh, dari Riau, nyebrang di Lampung nggak bisa. Keleleran 2 hari di sana. Terpaksa saya telepon langsung. Dan pengelola ASDP-nya nggak ada satu pun yang mengangkat. Saya bilang kalau nggak ada yang mengangkat, besok saya telepon, saya periksa semuanya. Gitu. Sampai saya ke Kementerian ke Kementerian Perhubungan. Bapak Ibu, ini karena keguyuban kita. Saya pasti tidak bisa melihat saudara kita terombang-ambing di banyak tempat dan kita tidak bisa menolong. Meskipun kita tidak bisa menolong semua, tapi insya Allah ada teman-teman, ada Bapak Ibu yang baik hati yang bisa menolong. Mosok sih orang iso bantu, mosok sih kaliren, ojo sampai anak-anak kita nanti generasi berikutnya kurang gizi, stunting, terus kemudian tidak cerdas yang akan menggantikan kita semuanya. Nah ini yang saya titipkan sekali lagi Bapak Ibu, saya menyampaikan informasi, mudah-mudahan nanti kita segera bisa bertemu kopi darat begitu dengan model yang normal baru, dan mudah-mudahan COVID-nya bisa kita hajar, kita dorong ilmu pengetahuan untuk cari vaksinnya agar kita hidup lagi dalam suasana sing jalani yang penuh dengan budi pekerti. Saya minta maaf kalau ada kekurangan. Mas Alamsyah di Jakarta boleh jadikan partner panjenengan. Terus terang dengan segala kekurangannya, Mas Alam itu juga stres aja nih. Podo wae sambet dino kabeh wong njaluk, tapi insyaallah kita akan terus. Ini saya didampingi beberapa kepala dinas yang sosial, yang desa, yang naker. Ini dampingi saya semua di ruangan ini dan kita mencatat terus. Bahkan nanti kita siapkan kotak baru yang semua bantuan itu tidak ada, lebokke kotak ngono. Wes tak siapke. Ning sampaikan bahwa Jawa Tengah itu tidak provinsi yang kaya-kaya banget, tidak. Tapi insya Allah kita sudah sisihkan. Dan anggaran kita terbesar itu untuk bantuan itu kita berikan untuk yang sosial. Itu terbesar itu. 1 triliun lebih. Makanya kita coba berbagi terus sambil kita dorong-dorong kekuatan-kekuatan lain. Sekali lagi, saya mohon maaf lahir batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Sehat semuanya, semangat semuanya, saling bantu, saling komunikasi. Insya Allah kita selalu bersama-sama. Salam buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ganjar. Sehat selalu Pak Ganjar. Amin. Pak Ganjar ada beberapa yang ingin menyampaikan. Hormati Pak Ganjar.
Apalagi acaranya, Pak? Selanjutnya apa, Pak? Ikan beberapa kebijakan-kebijakan yang disampaikan oleh Bupati Temanggung juga kita sampaikan kepada masyarakat Temanggung melalui aliran komunikasi dengan media yang ada, semaksimal mungkin kita sampaikan juga. Yang kedua juga kita memberi suaranya kata sudah-sudah. Halo, Mas Ali. Sinyalnya mutus mungkin, sinyalnya Pak. Sinyalnya hilang. Halo, Mas Ali. Teman-teman. Ya? Ye, sinyalnya agak lelet. Oh, kurang jelas. Ye, ye. Oke, okay, oke. Ye. Oh, iya, iya, iya. Tambah sinyal. Kita juga membantu kepada warga Temanggung yang terkena dampak COVID, antara lain dengan memberikan bansos untuk tahap pertama memberikan warga Kadang Temanggungan, dan yang kedua juga ya ada gagal 100 juga. Ada komunitas yang tergabung dalam forum Ikatan Kadang Temanggungan. Harapan kami kerjasama baik intern forum Ikatan Kadang Temanggungan maupun dengan Paguyuban Jawa Tengah serta dengan Provinsi Jawa Tengah bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Itu saja yang dapat sampaikan. Selamat untuk Paguyuban Jawa Tengah yang telah menjembatani juga kegiatan bakti sosial serta mendukung pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan sebagainya. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Sekali lagi mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan yang ada pada Forum Ikatan Kadang Temanggungan. Dan terima kasih atas kerjasama dengan Pak Bupati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari Pepeling ada, Mas Wahyu Triyono. Matur suwun atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum PJT, Pak Leles, Pak Sekjen, dan Pak Waketum yang luar biasa. Dan tak lupa yang saya hormati Bapak Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar Pranowo. Kepada teman-teman semua yang perwakilan dari Paguyuban Kabupaten dan Kota se-Jawa Tengah. Pertama, kami dari Paguyuban Perantau Purbalingga atau Papeling ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Kemudian perlu kami sampaikan juga, kami dari Paguyuban Jawa Tengah, Paguyuban Perantau Purbalingga, alhamdulillah juga dari awal terjadinya bencana COVID ini sudah melakukan berbagai kegiatan, alhamdulillah. Dari pembagian masker gratis, pembagian APD gratis, kemudian pembagian bansos juga untuk anggota, yang alhamdulillah kalau dikumpulkan untuk masker dan bansosnya mungkin bisa nyampe sekitar 70 juta yang kita kumpulkan. Lebih seperti itu. Itu juga berkat alhamdulillah berkat support dari teman-teman semuanya, berkat support dari saudara-saudara semua dari paguyuban yang lain, sehingga alhamdulillah kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami dari Papeli mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, selamat Hari Raya Idul Fitri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya Pak Bedi dari Magelang. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Gubernur Jawa Tengah dan seluruh jajarannya di Provinsi Jateng, para Bupati atau Wali Kota se-Jateng yang mengikuti acara ini, kemudian juga perwakilan Jateng di Jakarta, para pelindung pembina PJT, seluruh pengurus PJT,
seluruh pengurus paguyuban Kabupaten Kota Jawa Tengah di Jabodetabek dan para hadirin semuanya yang saya hormati. Saya mewakili warga PKKT paguyuban Keluarga Kota Tidar, Kota Magelang, mengucapkan selamat dari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Juga kami berterima kasih atas bansos yang diberikan BJT kepada warga kami di Jabodetabek yang dikoordinir oleh Jenderal Markum. Mereka sangat membutuhkan dan terima kasih. Amin. Hanya itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Matur nuwun, guyub gayeng salawase. Matur nuwun. Dari Wonosobo ada Pak Sunarno? Ada tadi Pak Sunarno. Pak Sunarno ada? Tidak ada? Sudah. Tidak ada ya Pak Sunarno dari Indonesia, tidak ada. Ada Pak, ada. Oke, ya monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Pak Ketua Umum PJT, Pak Wakil Ketua Umum, Pak Sekjen beserta segenap pengurus PJT yang kami banggakan, kami hormati, para Bapak Ibu pengurus paguyuban Kabupaten Kota se-Jawa Tengah yang bergabung dalam Zoom meeting ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua dipertemukan melalui media ini dalam rangka silaturahim jarak jauh karena kondisi COVID. Tadi telah kita dengarkan bersama sambutan Pak Ganjar Pranowo yang sedemikian bagus kepeduliannya terhadap kondisi-kondisi COVID yang ada. Tentu kami dari paguyuban Komunitas Wonosobo, IKW khususnya, Ikatan Keluarga Wonosobo, beserta segenap komunitas yang lain-lain, ada pawon, ada tawon, dan sebagainya. Pertama, menghaturkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan, kehilafan yang ada selama ini. Tapi pastinya dari perwakilan Wonosobo melalui suara saya ini mengapresiasi segala langkah yang ditempuh oleh PJT dalam rangka menciptakan guyub gayeng saklawase masyarakat Wonosobo Ewanasarta Jawa Tengah di perantauan. Melalui kesempatan ini kami laporkan juga kegiatan IKW, Ikatan Keluarga Wonosobo dalam kerangka untuk penanggulangan COVID. Pertama adalah kami telah berkirim sejumlah APD disalurkan ke 3 rumah sakit, RSUD Sejonegoro, RSI Rumah Sakit Islam, dan Rumah Sakit PKU di Wonosobo, kemudian 3 puskesmas. Kami salurkan pada tanggal 4 Mei yang lalu melalui saluran gugus tugas tempat yang dipandegani oleh Sekda Kabupaten Wonosobo. Alhamdulillah telah tersalur dan bisa dimanfaatkan. Yang kedua, kami laporkan juga IKW telah menyalurkan, memberikan bantuan berupa sembako kepada 200 warga perantau Wonosobo, terutama pekerja sektor informal yang tidak mudik karena dampak COVID. Dan ini telah kami salurkan pada tanggal 16 Mei yang lalu. Alhamdulillah dengan senang hati mereka bisa menerima dengan baik, mudah-mudahan bermanfaat. Ini yang bisa kami laporkan kepada Bapak-Ibu sekalian, aktivitas selama bulan Ramadan kemarin, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan bermanfaat untuk warga Jawa Tengah pada umumnya, dan apa yang menjadi kegiatan kita semoga mendapatkan rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu Pak Sekjen yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Selamat guyub gayeng saklawase untuk paguyuban Jawa Tengah. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Baik, Bapak-Ibu sekalian yang ingin menyampaikan ucapan selamat, boleh angkat tangan. Ya, nanti biar kita sama-sama ini. Dari komunitas belum ada. Monggo, silakan. Dari komunitas. PWKS ketumnya hadir, Pak. Oh, siapa? Pak Suwarno. Iya. Oh, nggih, Pak Suwarno, monggo, silakan. Pak Suwarno.
Monggo Pak Suwarno, kaum BKS Karanganyar Solo. Sekjenan Pekalongan belum Pak Sekjen. Habis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi yang terhormat Bapak Gubernur, yang terhormat Bapak Ketua PJT Pak Leles, dan seluruh komunitas dari perwakilan paguyuban paguyuban se-Jawa Tengah. Yang pertama-tama takobalu mina wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Kami mewakili warga Karanganyar. Saya laporkan juga warga Karanganyar juga ikut berpartisipasi di dalam mengumpulkan dana yang mana pemanfaatannya juga kami kirim ke Kabupaten Karanganyar. Demikian juga membantu teman-teman yang tinggal di Jakarta yang memerlukan bantuan kiriman sembako. Demikian kira-kira. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Suwarno, Ketua Umum PWKS Karanganyar Solo. Silakan tadi dari Pekalongan, tadi Pak Juliari Sony atau Mas Hadi tadi? Silakan Pak Sony atau Mas Hadi tadi. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah. Yang saya hormati Ketua Umum Paguyuban Jawa Tengah Pak Leles Sudarmanto. Yang saya hormati pula Pak Wakil Ketua Umum Bapak Haji Slamet Sutrisno. Yang saya hormati Pak Frama selaku Sekjen. Kami mengucapkan innal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan buat semua kabupaten kota yang mewakili, selamat siang semuanya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas inisiatif dari Paguyuban Jawa Tengah untuk melakukan halal bihalal virtual ini di tengah-tengah pandemi, dan ini hal yang pertama namun terobosan yang luar biasa buat Paguyuban Jawa Tengah, selalu inovatif. Dari awal ada pandemi, alhamdulillah Paguyuban Jawa Tengah selalu mempunyai terobosan-terobosan. Apalagi banyak masyarakat kita yang sangat membutuhkan, di awal PJT sudah menginisiasi untuk mendata warganya supaya mendapat bantuan. Alhamdulillah, setelah kami korlap berjibaku selama 2 bulan lebih, ya, menunggu bantuan itu sampai di woso-woso cacimaki sama masyarakat, sehingga bantuan itu cepat sampai kepada masyarakat yang memang betul-betul membutuhkan. Karena ada juga sampai mengatakan bahwa kalau nunggu bantuan itu 1 minggu, 2 minggu yang akan datang, saya besok makan apa. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Alhamdulillah semua bisa. Sebagai Ketua Paguyuban Kerabat Kendal dan juga kepada pengurus-pengurus PJT, teman-teman yang lain, terima kasih. Pembagian bantuan yang semakin lama sudah semakin masif dan banyak membantu rekan-rekan sekalian dan memberi inspirasi kepada tugas luar biasa. Sampai kemarin saya dengar Sekjen saya, wakil saya, Pak Eka Sulistia dari Kudus sampai ambruk, ya, aduh, mudah-mudahan diberikan kesembuhan segera buat Pak
Amin. Kak Sulistiana. Dan juga teman-teman yang lain ya, yang dari Kebumen, kemudian dari Wonogiri, Mas Gandos dari Magelang, Mbak Desi, Mas apa? Madi hadir. Yang hadir semua lah. Ya, monggo-monggo. Mati ya. Luar biasa. Peran kita bersama kalau gotong royong, alhamdulillah semua bisa bergerak bersama-sama setiap hari dan hari ini pun masih berlangsung. Terima kasih. Teman permintaan saya dari teman-teman itu pengen dapat kaos katanya. Pak Leles gimana nih? Pengen dapat kaos yang melambangkan kebersamaan kita semua dalam menghadapi COVID ini. Kalau enggak ya nanti kalau enggak kaos apa? Stiker yang bisa ditempelkan ya. Tetap semangat tuh, stiker tetap semangat yang bisa ditempel di rumah masing-masing itu. Saya sudah minta kepada Pak Tan Bungung dan menggalakkan hal itu. Monggo Pak Alamsah barangkali bisa kami sangat aturkan. Terima kasih. Datanya udah ada Pak Dedik. Data sudah. Ya, siap. Sudah absen, Pak. Datanya sudah siap ya. Udah. Oke, terima kasih Pak Didi. Terima kasih, matur nuwun atas kesempatan ini. Minal aidin wal faidin, saya ucapkan kepada teman-teman. Mohon maaf lahir batin. Amin. Ye, sami-sami. Matur nuwun Pak Didi. Dari Ketua Gas Bansos PJT. Selanjutnya Pak Alamsyah, monggo. Kepala Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah untuk memberikan kata-kata sambutannya. Monggo silakan. Pak Alamsyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, Ibu, jajaran pengurus PJT, Pak Ketua PJT, Pak Leles, Wakil Ketua, dan Sekretaris. Mohon izin kami mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin, taqabbalallah minal aminkum, mohon maaf lahir batin. Yang pertama kami matur nuwun atas bantuan dan kerjasamanya dari PJT dan seluruh korlap yang ada di PJT dalam kaitannya mendukung kegiatan pemberian bansos kepada masyarakat Jawa Tengah yang berkata ini menjadi ladang amal Bapak-Ibu sekalian untuk menjadikan kelancaran khususnya dalam pendistribusian bantuan sembako ini terkait dengan apa yang tadi disampaikan Pak Didi, Insya Allah stiker akan kami cukupi Pak Didi, Insya Allah akan kami untuk tanda tersno, tanda pengingat bahwa kita pernah bekerjasama dalam arti yang mendukung kegiatan bansos untuk masyarakat Jawa Tengah di apa di Jabodetabek. Saya kira itu insya Allah nanti stiker atau sebagai pengikat kerjasama kami dengan jajaran PJT sebagai tanda ini nanti insya Allah akan kami siapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan kaosnya ya Pak Alam? Belum bisa menjawab Pak. Baik, terima kasih Pak Alamsyah, Kepala Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah. Monggo, yang lainnya siapa? Silakan tunjuk jari. Pak Punanto Sragen, silakan monggo. Sragen. Di unmute dulu, Pak. Di unmute audionya. Nah, sawan Pak nggih. Nggih. Nah, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo. Ketua Paguyuban Jawa Tengah, Bapak Leles, Bapak Pak Waketum, dan juga Sekjen PJT, Pak Prah. Yang saya hormati juga segenap perwakilan Kabupaten Kota Jawa Tengah, dan juga Badan Penghubung Jawa Tengah, mewakili Wong Sragen, atau kumpulan Wong Sragen Jabodetabek, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Saya kebetulan mewakili Wong Sragen yang ada di Jabodetabek. Terima kasih juga kepada Pak Frahma yang sudah mengundang
dalam acara halal bihalal virtual dengan PJT dan juga Bapak Gubernur. Harapan saya mudah-mudahan ke depan bisa berkomunikasi, bersilaturahmi atau temu darat atau kopi darat. Jadi silaturahminya bisa lebih erat lagi. Dan juga semoga PJT bisa bersinergi dengan kabupaten atau seluruh paguyuban yang ada di Jawa Tengah, bisa lebih guyub gayeng salawase. Saya rasa cukup sekian, Pak Prahma, dan juga seluruh hadirin. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Minal aidin wal faidin. Kan? Di-unmute dulu, Pak. Di-unmute audionya yang merah. Ya, sudah, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawa Tengah dan jajarannya, yang terhormat Bapak Pembina PJT, Pak Ketua Umum dan Pengurus Jajaran, terutama Pak Prahma atas undangannya, dan seluruh sahabat paguyuban se-Jawa Tengah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas karunia-Nya kita dapat berkumpul melalui viral ini. Yang kedua, kami atas pengurus paguyuban Kesuma Jaya mengucapkan innal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Yang ketiga, kami sebagai suara mengucapkan terima kasih atas kebijakan program kegiatan Bapak Gubernur dan PJT yang sangat sinergi untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Kami secara pengurus kali lagi mengucapkan terima kasih kami untuk kami sampaikan kepada warga Kesuma Jaya yang ada di Jakarta maupun ini, semoga menjadi motivasi keteladanan dalam kegiatan di masyarakat. Itu aja, dan ke depan mudah-mudahan kita akan jauh lebih baik untuk mengurus warga PJT dimanapun berada. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Darto. Ya, selanjutnya dari komunitas. Yes. Audionya Pak, nggak dengar Pak? Audio, suara. Yang sebelah kiri, warna merah. Ah, sudah. Monggo, ya, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar Pak? Iya, monggo Pak. Lanjut Pak. Monggo Pak. Lanjut Pak. Oh, sinyalnya jelek ya. Halo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Pak Sony. Suaranya kurang jelas. Yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo. Yang terhormat Pak, saya mewakili dari Pak Gubernur warga Kalimantan. Untuk mengenai Tuan Gubernur Jawa Tengah, PWT telah menjembatani untuk Tuan dan Alhamdulillah telah mungkin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tony, Ketua Paguyuban Pekalongan. Terima kasih. Selanjutnya tadi yang mana tadi yang sudah siap. Endang tadi EKLG. Oh, EKLG. Ah, monggo, silakan, monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih atas undangannya. Tadi ada gubernur, dari Bapak Gubernur, dari Ketua, Wakil Ketua, dan Sekjen. Saya dari IKK, Kancalawas Gombong, Pak, dari Sekretaris di Pusat. Kebetulan ketuanya tidak bisa hadir. Mohon maaf lahir dan batin. Untuk kiprah kami yang ini baru kontribusi kami yang di pandemi ini baru ke Gombong, Pak, belum ke daerah-daerah lain. Jadi mohon maaf karena kami kemarin juga belum ada komunikasi dengan Bapak, gitu kan. Kebetulan kami juga kondisinya nggak stabil. Nah, di kesempatan yang baik ini, mudah-mudahan nanti depannya tetap kami ada silaturahim, jadi ada kerjasama yang baik dengan PJT. Kami di yang penasehat IKLG itu Pak mantan Kapolri Bapak Bimantoro. Ya. Oh iya. Iya, jadi hanya mohon maaf itu tadi, terima kasih undangannya, kami belum bisa berkontribusi banyak ke daerah lain, hanya untuk daerah Gombong kami kebetulan kemarin ada kontribusi ke sana. Itu aja. Terima kasih Weda. Mohon maaf lahir dan batin. Salam untuk Pak Bimantoro, Bu. Oh, silakan ya, lagi siapa? Nanti disampaikan. Silakan. Pak Toto ya, Pak Toto Suprianto. Monggo, silakan. Dari mana, Pak? Pak Warto. Saya. Bukan Warto. Salah tiga. Oke, monggo, Pak. Silakan, Pak. Suaranya, Pak. Siapkan untuk Pak Gubernur dan seluruh jajaran PJT. Bapak Ketua Umum, Bapak Sekjen, Bapak Waketum, dan seluruh pengurus. Selamat Idul Fitri. Minal aidin wal faidzin, maaf lahir batin. Kami dari paguyuban warga Salatiga hanya ingin melaporkan kegiatan kami selama ini membantu rumah sakit di Salatiga, warga-warga yang membutuhkan, dan warga kami yang ada di Jakarta ini. Supportnya dan semua koordinasi dengan PCT sudah sangat bagus sekali. Mungkin pertemuan ini bisa kita rutinkan. Tidak panjang, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan Pak Suprapto dari Batang. Pak Suprapto, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo. Yang saya hormati Ketua PJT, Pak Leles, Pak Sekjen, Pak Frahma, dan seluruh jajaran PJT, serta teman-teman Ketua Paguyuban seluruh Jawa Tengah, baik Paguyuban Kota maupun Paguyuban Kabupaten. Yang pertama, Paguyuban Masyarakat Batang Umum khususnya dan Pekalongan ekskarsian dan Pekalongan umumnya, kami mengucapkan terima kasih atas langkah-langkah dan upaya yang telah dilakukan oleh Bapak Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah di dalam mengatasi dampak dari COVID-19 ini. Semoga amal ini menjadi teladan bagi kita semua, dan semoga Allah bisa ridho atas apa yang telah diusahakan oleh Bapak Ganjar Pranowo. Yang kedua, atas nama seluruh masyarakat Batang, baik itu yang ada di Batang maupun di rantauan, kami mengucapkan selamat Idul Fitri. 1 Syawal 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Taqabbal Allah minna wa minkum. Taqabbal ya Karim. Semoga amal kita pada bulan puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ke depan kita bisa lebih meningkatkan upaya-upaya kita bagi masyarakat Jawa Tengah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk menuju ke kehidupan yang lebih baik. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo dari Patri, belum ada ya Patri ya? Pak Supri Yusman atau Pak Artono BM?
Monggo silakan. Tidak ada. Pak Sumirisman, Pak Arthur, Pati. Sekjen boleh usul Pak Sekjen. Ya monggo. Siapa ini? Mas Eka yang sekarang terbaring itu mohon diberi kesempatan untuk bicara. Ada, dia ada di sini. Ya ada. Ya, silakan. Mas Eka ada? Ada Pak. Ada Pak. Oh monggo silakan. Mas Eka. Oh iya ada. Monggo silakan Mas Eka. Apa kabar Mas Eka? Masih di rumah sakit ya, Putra Medika Cikarang. Ya di unmute. Suaranya Mas, kurang Mas. Suaranya. Enggak kedengaran. Ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sekjen. Salam. Ye, Mas Eka. Monggo. Yang terhormat Ganjar Pranowo dan seluruh jajaran pengurus PJT. Jadi mohon maaf saya agak pesimis, Pak, tapi saya teringat apa yang dibicarakan oleh Bapak Ganjar bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa dibicarakan. Jadi setelah dengan lobby dari mulai pembagian bansosnya itu sudah berjalan dengan lancar. Jadi dari peran publik dan juga sebagai ketua IAS Pati Jabodetabek itu bisa membantu adalah untuk distribusi di lapangan Pak. Jadi harapannya ini bisa membantu dari pihak pos dan rekan-rekan korla supaya lebih mudah diterima oleh penerima yang sudah terdata di kantor pos. Yang pertama, yang kedua, jadi mohon. Ye, sinyalnya. Putus-putus. Halo Mas Eka? Halo? Ada. Sinyalnya ya jelek ya. Halo Mas Eka? Oke, ya sudah. Sinyalnya hilang. Oke, kita tinggal aja. Mungkin dari komunitas yang lain, yang belum? Komunitas Pak Gerti. Pak siapa? Pak Iksan Pati. Oke, halo. Pati. Pak Iksan, Pak Antono BM. Halo Pak, silakan Pak. Mewakili Pati salah satu. Halo. Dengar Pak. Ye, monggo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Ye, waalaikumsalam. Oke. Saya Ahmad Iksan mewakili dari komunitas Puspom Pati mengucapkan terima kasih atas undangannya Pak. Yang saya hormati Ketua PJT, Wakil Ketua, Pak Sekjen dan Bapak Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo dan seluruh jajarannya serta komunitas paguyuban Jawa Tengah yang saya cintai dan saya banggakan. Saya mau ucapkan terima kasih Pak atas langkah dan tindakannya oleh Pak Ganjar Pranowo yang sangat bagus. Mudah-mudahan COVID-19 ini segera berlalu. Terima kasih sekali lagi Pak buat Pak Ganjar serta PJT. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih satu lagi Pak, dapat salam dari Pak Eko Pak. Pak Eko, Pak Bina Puspom Pati, Pak, sama Pak Guna Agustiarso, Pak, Ketua Umum. Gih, mungkin itu saja, Pak, yang bisa saya sampaikan, Pak. Kurang lebihnya, mohon maaf. Waalaikumsalam. Salam, Guyub Gayeng, Selawase, Pak. Iya, monggo. Dari Tegal, yang mewakili Pak Taufikur Rozak ada? Tegal? Pak Taufikur Rozak yang mewakili ada? Mas Seno Erlangga, Mas Dan enggak ada. Oke, ya. Monggo silakan yang lainnya. Kalau ada yang ingin menyampaikan silakan, Pak. Ini Pak Mukowam, silakan Pak Mukowam. Suaranya, Pak? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang kangge kanca-kanca Bapak-bapak Ibu saking PJT.
Pak Leles, Pak Ketua Umum, Pak Sekjen, juga tadi Pak Ganjar, kemudian dari Semarang ada Pak Hendarji. Saya menyampaikan jalan alaikum minal adin al faizin. Kebetulan saya ini Pak Toto tadi pengurus Pawarsa, saya juga penasihat Pawarsa. Oh, nah saya kita, Pawarsa, Pak Guru Warga Salatiga. Nah karena itu Pak Leles, saya kira PJT menjadi epicentrum baru nanti Pak. Jenengan adalah wakil sekjen di apa alumni di Universitas Terbuka, ya. Pak Leles itu ada Undip, ada UNS, ada Unsud, ada berbagai macam perguruan tinggi negeri ada di Jawa Tengah. Dan Mas Sekjen kemarin itu pada waktu kita himpuni itu ada masker, ada APD, ada hand sanitizer yang kita berikan juga ke Jawa Tengah. Nah, jadi saya kira Pak Leles ke depan PTN-PTN yang di Jawa Tengah itu harus sampai akomodasi. Jadi saya kira nggak panjang-panjang, Mas. Nanti secara khusus saya akan ke Mas Leles lah. Sebagai Pak Warsa harus ketemu sama Ketua Umum PJT saya di Jawa, di Jakarta. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, persilakan. Dari Tegal ada Rezak. Mewakili Pak Rezak ada? Oke, monggo silakan. Yang lainnya? Ya, Pak. Angkat tangan, monggo angkat tangan. Oke. Kebumen, Pak. Kebumen siapa? Monggo. Hah? Ya. Ya, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang terhormat Pak Ganjar Pranowo, Pak Leles, Pak Prahma, dan semuanya. Ibi juga, saya pribadi mewakilkan Kebumen dan warga seluruh Kebumen ya, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah, minal aidin wal faizin, maaf lahir batin. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ganjar atas perhatiannya dan juga kepada Pak Leles, Pak Didi yang sudah bekerja keras untuk memberikan bansos. Di sini Kebumen ada 130 pendata, 92 masih stay at home, yang 38 pulang mudik. Dan yang sudah dapat bansos, laporan ke saya baru 11. Saya terima kasih banyak atas semuanya. Saya juga minta maaf kepada Pak Didi terutama ya. Kemarin saya sempat ada sedikit kesel gitu. Karena data yang sudah saya kirim ada sesuatu. Mungkin miskomunikasi. Jadi saya minta maaf. Dan saya juga minta maaf belum bisa bantu Om Eka untuk pendistribusiannya, tapi alhamdulillah ini saya dapat libur satu minggu, jadi kemungkinan besok saya akan coba ikut bantu penyaluran bansosnya. Terima kasih, itu saja Terus. Pak. Salam sehat dan sukses selalu semuanya. Selanjutnya dari ya, Pak Garanyar, Pak Sukirdi, Pak Garanyar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang senior-senior semua. Pak Gubernur Jawa Tengah yang saya hormati, Pak Leles beserta jajarannya yang saya hormati. Di sini juga ada senior saya, Bapak Jenderal Markom yang saya hormati. Izin melaporkan dan untuk Karanganyar, karena Karanganyar ada dua komunitas yang resmi di PJT. Untuk acara Bansos, kami membentuk forum komunikasi komunitas Karanganyar Bersatu yang terdiri dari 12 komunitas di Kabupaten Karanganyar. Jadi untuk COVID-19 ini yang sudah dilakukan oleh forum komunikasi diantaranya adalah mendistribusikan bantuan dari Kabupaten Karanganyar, juga membantu Pak Didi untuk mendistribusikan bantuan dari Bapak Gubernur. Dari total laporan di lapangan, Karanganyar itu yang terdampak langsung sekitar 700 orang atau KTP. Sementara ini sudah bisa kami bantu sekitar 500-an. Jadi untuk Karanganyar ya luar biasa karena kami memang korlap-korlap kami di bawah sangat sigap dan titik-titik di mana perantau-perantau Karanganyar itu kami bisa menjangkau sampai bawah.
Ucapan terima kasih tentunya kami ucapkan pada Bapak Gubernur, pada Bapak Bupar, juga Bapak Ketua Umum Paguyuban Jawa Tengah, Bapak Leles, yang telah memfasilitasi sehingga saudara-saudara kita, sedulur-sedulur kita yang benar-benar terdampak, itu bisa kita bantu. Problemnya sekarang begini, mungkin ini dari yang pertama sampai yang terakhir tadi belum menyampaikan. Larangan mudik sudah dipatuhi. Cuma ini tidak ada larangan balik, Pak. Jadi untuk balik ke sini tidak ada larangan. Cuma menuju new normal ini ada aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh perantau-perantau, yaitu terkait dengan pengurusan SIKM. Untuk mendapatkan SIKM harus mendapatkan surat izin atau surat keterangan sehat. Problemnya itu surat keterangan sehat, Pak, di daerah. Jadi untuk mengurus surat keterangan sehat yang mandiri, itu biayanya sekitar 400 sampai 500 ribu. Ini tentunya memberatkan. Makanya kemarin, khususnya Kabupaten Karanganyar, saya mengusulkan bagaimana kalau saudara-saudara kita yang perantau yang mudik ini, karena beliau mudik sebelum larangan mudik ini turun, jadi Karanganyar itu sebelum larangan mudik dari Pak Presiden diputus itu sudah ada 22 ribu yang mudik, Pak. Nah sekarang ini kondisinya sudah mau balik. Problemnya itu. Jadi terjadi kayak semacam malpraktek ya. Jadi dokter-dokter di desa, dokter-dokter di kecamatan yang notabene dokter praktek itu mengeluarkan surat keterangan sehat. Yang saya khawatirkan nanti surat keterangan sehat itu setelah di perantauan sini tidak dipakai, Pak. Terus mereka untuk diperlakukan protap harus dikarantina selama 14 hari. Ini yang menjadi masalah mungkin kepada Pak Leles, juga Bapak dari Badan Penghubung Jawa Tengah yang barangkali mungkin masih memantau, tolong khususnya perantau-perantau yang sudah terlanjur mudik dan ingin balik, karena bagaimanapun juga Jakarta atau Jabodetabek adalah lahan mereka mencari nafkah, Pak. Kita harus bantu. Tolonglah untuk pemudik-pemudik yang mau balik ini diprioritaskan untuk mengikuti rapid test. Jadi lewat, kalau saran dari Pak Bupati Karanganyar, silakan mendaftar di pemerintah desa, dari pemerintah desa melalui DKK, dari DKK nanti dirujuk ke RSUD yang ditunjuk. Cuma di media online yang resmi itu, untuk RSUD aja, itu mengeluarkan di Karanganyar, itu ada statement bahwa pengurusan rapid test mandiri itu biayanya sekitar 400 ribu. Ini tentunya memberatkan, Pak. Tiket dari Wonogiri atau dari Karanganyar sekarang ini naik bis itu kisarannya di 600 ribu sampai 700 ribu, Pak. Jadi keluhan mereka, ya bagi rekan-rekan saudara-saudara saya pedagang bakso, pedagang jamu itu maksudnya mau balik Jakarta aja harus siap-siap uang 1 juta sampai 1 juta setengah. Tentunya itu memberatkan. Makanya dalam forum yang mulia ini saya menyampaikan kepada bapak-bapak, sekarang mungkin kita pikirkan arus mudik, arus balik ini harus kita pikirkan bagaimana pemudik-pemudik yang terlanjur pulang ke daerah dan sekarang ingin balik itu memang kondisinya itu sehat. Jadi mereka juga tenang mencari nafkah di Jabodetabek, tidak ada rasa was-was lagi. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan, dan selebihnya kami atas nama Forum Komunikasi Komunitas Karanganyar Bersatu mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Sekian, akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih Pak Sukidi. Dari Kabupaten Magelang ada Pak Riwoyo, Pak Marsaid, atau Mbak Desi? Oke, silakan. Yang mewakili Kabupaten Magelang, Pak Riwoyo, Pak Marsaid. Atas nama sama Riwoyo, namun akunnya akun Reza Hidayatullah. Oke, Pak Riwoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama-tama, mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan waktunya dengan cara silaturahmi virtual ini. Yang saya hormati yaitu Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo, yang saya hormati yang serta jajarannya dan serta Badan Penghubung Bapak Alamsah,
dan Ketua Paguyuban Jawa Tengah Bapak Leles Sutarmanto, Bapak Waketum dan Bapak Sekjen yang tidak lelahnya untuk selalu memfasilitasi kita untuk bersinergi dengan pemerintah daerah, kabupaten dan kota serta Paguyuban Jawa Tengah yang ada di Jabodetabek. Kami atas nama Paguyuban Wong Magelang beserta komunitas Magelangan mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin, dan semoga sinergi kita ini tetap kita bisa dilanjutkan, tetap kita makin solid, makin guyub rukun. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. 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 Untuk itu mungkin sedikit laporan bahwa kami selama pandemi ini dari awal sampai akhir juga berupaya untuk bisa membantu warga Magelang yang ada di Jabodetabek, entah itu kabupaten maupun kota, karena kita di komunitas tidak ada pembatasannya. Jadi kami berusaha membantu dengan cara paguyuban internal dan juga sudah berupaya mengajukan data-data yang dari anak-anak perantauan itu yang Kabupaten Magelang serta Kota Magelang sudah kami serahkan ke DPD yang sudah dipelopori oleh Pak Didi. Dan alhamdulillah juga sampai saat ini sudah mulai ada proses penerimaan, walaupun belum semua, mungkin ini masih dalam proses, jadi kita masih menunggu. Dan mungkin tadi juga sudah disampaikan sama yang Batang, Mas Hadi itu juga selalu ditanya itu pasti, karena kita sudah diminta datanya, dan supaya bisa mendapatkan bantuan atau mendapat manfaatnya dari bansos itu tersebut. Dan kami atas nama Paguyuban Magelang serta komunitas Magelangan itu mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada PJT, kepada Bapak Gubernur Jawa Tengah yang selalu interest ataupun mendengar dari para perantauan yang ada di Jakarta. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di komunitas ada perwakilan Mas Robi Magelang, Mas Bodik Temanggung, Mas Doni Temanggung. Ada? Moga silakan siapa? Moga. Oke, Mas Udik, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Umum, Bapak Waketum, Bapak Sekjen, para pembina, para penasihat dan seluruh yang tergabung di PJT. Minal aidin wal faidzin, mohon maaf lahir batin. Terima kasih atas selama ini saya dan nama pribadi yang sudah diperkenankan masuk dalam Paguyuban Jawa Tengah. Terima kasih atas arahannya selama ini sehingga kami masih bisa bersinergi khususnya dari Temanggung. Hanya itu yang kami sampaikan. Minalaihi wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum. Matur nuwun, Mas Budi. Saya lagi komunitas. Bapak Ibu sekalian, ini sudah jam 12, hampir jam 12.30. Bagaimana? Utami Pak Parang Santo. Oh, nggih, monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Parang Santun, Paseduluran Rantau Nusantara Grobogan, mengucapkan minal aidin wal faizin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441
41 Hijriah. Ya, ada mohon maaf ketua kami Pak Agus Amin tidak bisa mengikuti acara Zoom meeting ini dikarenakan ada urusan mendadak. Minta maaf pada Pak Rama tidak bisa. Dan terima kasih atas bantuannya dari suaranya, Mbak, nggak kedengaran. Ya, mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan dari PJP, dari Gubernur Jawa Tengah. Mengucapkan terima kasih. Mbak Terun. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tukang siang. Dari KPS. Dari mana? PKPS. Ye, monggo. Sugeng siang. Ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus dari PKPS. Pas duluran. Pak Teddy, ye. Keluarga Pesasaken, ye, Pak Teddy. Ye. Jadi apa? Ye, silakan, Pak Agus. Yes. Badhe ngaturaken minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Kami pendatang baru di PJT. Semoga adanya PJT dan paguyuban-paguyuban di kabupaten kota, kita bisa kompak selalu, kita bisa bersilaturahmi dan membangun. Suaranya, Pak. Suaranya enggak kedengaran. Suara. Ya, nggih. Nggih, matur nuwun. Nggih. Yang pertama minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Yang kedua kami terima kasih dengan PJT dan jajarannya yang telah membangun sinergi dan kerjasama yang baik untuk menghadapi COVID-19. Semoga kedepannya kita akan jauh lebih baik lagi, lebih kompak, dan kita bisa rukun, guyub, gayeng, salawase. Matur nuwun. Ye, sami-sami Pak Agus, matur nuwun. Salam buat seluruh warga Sragen dan Pak Teddy. Monggo, yang lain ada? Kalau tidak ada, ini sudah jam 12.30. Bagaimana Bapak-Ibu sekalian? Sudah cukup, mungkin, Mas. Jadi siapa? Dari Klaten. Klaten, monggo, silakan. Klaten. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan untuk Pak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo beserta staf Ketua Umum PJT Pak Leles beserta pengurus Ketua Satgas Pak Bobo Didi beserta tim. Terima kasih untuk bantuannya, semoga bermanfaat untuk warga yang terdampak COVID. Saya mewakili dari komunitas Klaten mengucapkan terima kasih dan mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Sukses untuk Pak Ganjar, sukses untuk PJT dan sukses untuk warga Klaten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapa lagi? Pak Ali Rahmat. Yang lainnya monggo silakan. Kalau tidak ada. Pak Rama. Oke, siapa? Jumadi Cilacap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jumadi dari Forkom Paguyuban Pawaka, Paguyuban Warang Rena, yang diketuai oleh Bapak Budiman dan Ketua Cilacap Bapak Seno Hadi. Nah, kami sebagai Korlap selama ini menangani di Satgas dengan arahan dari Ketua Pak Didik. Terima kasih Mas selama untuk pendistribusian, walaupun para korlap ini merasa agak kesusahan dan kami sendiri sebagai korlap harus ikut terjun ke lapangan. Saya sudah 2 kali merasakan ikut terjun ke lapangan karena dari PT POS sendiri itu merasa agak berat juga
dia pembagian itu hanya sendiri. Jadi para korlap sekarang-sekarang ini termasuk Mas Eka itu dari awal, mungkin dari awal sampai kemarin itu terlalu capek juga, makanya dia agak kena ngedrop, akhirnya sakit. Ya semoga aja Mas Eka cepat sembuh. Amin. Dan usulan dari Pak Didik saat tentang buat korlap itu untuk kaos, kami sebagai korlap mungkin sangat mendukung. Jadi Pak Frama mungkin bisa dilanjuti ke depan. Dan informasi Pak Frama dan Pak Lele semuanya, kami dari paguyuban warga Karena itu ada pembangunan kampung kreatif Pak Frama. Mungkin selama ini karena ada COVID jadi agak tersendat. Dan ini kerjasama dengan Karang Rena dan Kampung Kreatif yang didukung oleh Pertamina. Dan insya Allah mungkin dari sekarang udah mulai 50%, insya Allah bulan Juli nanti akan ada pembukaan. Seharusnya pembukaannya itu bulan sebelum Lebaran kemarin. Jadi mungkin itu informasi dari saya. Jadi minta dukungan juga buat Pak Leles, Pak Prahma juga. Mungkin kalau sempat ke Cilacap bisa main ke lokasi atau mampir ke tempat tinggal Pak Seno juga yang ada di Cilacap. Dan terima kasih banget untuk bansosnya PJT yang selalu menjembatani ke Gubernur Jawa Tengah. Dan kami syukuri, alhamdulillah, jazakallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Pak Ali. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya mewakili dari komunitas Banyumasan, yaitu KKB, singkatan dari Kerukunan Keluarga Banyumasan. Sebenarnya ini ketuanya adalah Bapak Marjoko, ya, mantan Bupati Banyumas, tetapi beliau berhalangan. Nah, sehingga sebetulnya diwakili oleh di sini ada 3 orang, yaitu pengurusnya itu yang pertama itu ada Mas Eko Purwanto, yang kedua adalah Mas yang dari Cilacap, ya, Pak Letkol Seno Hadi, ya. Tapi tadi tidak secara khusus, oleh karena itu saya secara khusus ini dari warga Banyumasan se-Jabodetabek mengucapkan terima kasih kepada yang pertama Bapak Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo, yang kedua juga dengan ketua paguyuban Jawa Tengah Bapak Dr. Andes Leles Sudarmanto MM yang telah membantu warga Banyumasan khususnya dan warga Jawa Tengah pada umumnya di wilayah Jabodetabek dengan adanya wabah pandemi COVID-19. Nah, itu aja. Yang kedua adalah saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Dan saya juga sebagai Wasekjen Paguyuban Jawa Tengah juga kepada teman-teman pengurus paguyuban, ya, kepada teman-teman pengurus paguyuban yang mungkin tidak bisa bicara satu persatu di sini karena waktu, ya, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Itu saja Pak Sekjen, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang lainnya ada? Kalau tidak ada, ini sudah jam 12.30, Bapak Ibu sekalian. Komunitas Batang Perantauan, Pak. Oh, iya, monggo. Komunitas Perantauan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Mas Pak Gunawan yang kobra atau kobaran? Kobaran, Pak. Kobaran, iya, monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Yang terhormat Pak Gubernur,
Pak Ketum PJT, Pak Sekjen, dan Pak Waketum, dan Bapak-bapak beserta jajaran. Dan perwakilan komunitas kabupaten kota yang ada di sini, kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Dan untuk PJT, terima kasih bantuan yang bantuan yang melalui Jawa Tengah yang dilewatkan melalui PJT. Alhamdulillah rekan-rekan kami yang ada di perantauan yang ada di Jabodetabek sudah menerima. Dan terima kasih, kami hanya bisa mengucapkan syukur alhamdulillah kepada pengurus PJT Jawa Tengah. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gunawan. Salam untuk semuanya masyarakat Batak. Baik Bapak-Ibu sekalian, rasa-rasanya sudah cukup, Ji? Sudah cukup? Atau ada lagi? Kalau sudah tidak ada, moga Pak Leles untuk penutupnya. Pak Leles. Moga Pak Leles. Sudah habis, Pak. Halo Pak Leles. Mikrofonnya di Pak Leles. Pak Eko. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Terima kasih Bapak Ibu semua pada kesempatan yang baik ini dengan model virtual ini untuk sementara waktu, mungkin nanti kita tidak lanjutin untuk tahap-tahap yang selanjutnya. Mudah-mudahan dari pertemuan alal bihalal pada siang pagi sampai siang ini, alhamdulillah antusias semua dulur-dulur perantau Jawa Tengah, termasuk Pak Gubernur ini supportingnya luar biasa. Sebab itu, mari ke depan guyub gayeng saklawase itu diuri-uri, bahkan inovasi-inovasi baru, ya, Pak. Supaya kita punya Pak Guyub, khususnya Jawa Tengah, kita bisa terus berkembang untuk oleh orang luar melihat Pak Guyuban Jawa Tengah ini. Oleh sebab itu, monggo, kalau saya berharap teman-teman bisa kontribusi ide, kontribusi macam-macam yang bisa kita networking-kan di dalam organisasi ini untuk kemajuan bersama. Dan waktu sudah siang, saya mengucapkan terima kasih pertama kepada sekjen saya, Pak Prahma, yang luar biasa terus memantul dan menindaklanjutin apa yang kita mauin bersama untuk kemajuan Pak Iban Jawa Tengah. Dan Pak Waketum yang terus-menerus mengawal kegiatan ini supaya keberhasilannya ada. Bidang sosial Pak Markum yang terus-menerus juga ikut partisipasi dan mendorong untuk kegiatan sosial. Dari Pak Ketua Korlap, Koordinator Korlap Pak Didi dan Pak Eka. Ya, sekarang sedang sakit, segera sembuh. Terima kasih Pak Eka dan seluruh yang bertugas untuk membantu kegiatan sosial ini. Dan mungkin ini ke depan masih ada tahapan-tahapan yang belum selesai, sebab itu ini belum selesai tuntas-tas. Sebab monggo terus kita pantau perkembangan COVID segera musnah dari Indonesia, kalau belum. Masih ada tahapan lagi, tahapan bagaimana mengawal ekonomi kreatif ke depannya. Saya sudah minta bagian bidang usaha untuk mengembangkan yang dibicarakan tadi oleh Pak Gubernur, bagaimana dari teman-teman kita punya produk. Saya sudah bilang ke Pak Supri Yusman untuk mengawal produk kita dan kita beli sendiri. Contoh konkret, itu di Wonogiri sudah ada nasi berkat. Nasi berkat itu oleh dulur-dulur Wonogiri khususnya untuk menjalankan ekonomi itu. Nah nanti di Jawa Tengah, saya berharap Pak Supri Yusman bidang usaha UKM dan teman-temannya
buat produk-produk kita untuk dibeli kita semua. Paling tidak harganya harus sama yang pada umumnya kita jual. Saya kira itu berikutnya mudah-mudahan kita bisa guyub kayak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekjen, konsumsinya keluar, Pak. Metunta, Bu. Konsumsinya bakso, Bu. Konsumsi di rumah Mas. Ini bakso-bakso, bakso-ne. Bakso Basah teraman orang atau kekekancan. Ise iso telpon-telponan. Tombok kangen nanging jogo cara aman. Calaran virus corona, mudik tuki karantina, kemanuto yen pancen sayang keluarga. Wis neng omah wae, ora usah rono rene. Wis neng omah wae, ben ora nyebar viruse. Jualai dedo korona keingat kita. Kumpul meneh dulur konco uga wong tua. Yen pancen sayang keluarga. Wis teng omah wae, ora usah rono rene. Wis teng omah wae, ben ora nyebar viruse. Jolani dedoho, korona keingat jeno. Kumpul maneh dulur kanca uga wong tuwa. Kumpul meneh dulur kanca uga wong tuwa.